Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Junjungan Vlog. Jadi video reaction hari ini kita akan buat reaction kepada channel Pak Doktor. Beliau ada membuat tinjauan ke Pasar Ramadan Jogja, Jakarta. Jadi insyaallah kita sama-sama dapat mengikuti channel beliau. Dan ada lebih dari 300 pedagang yang berjajar di pinggir-pinggir jalan untuk menjajakan menu-menu khas Ramadan. Nah, pemirsa, saya ingin ngajak kalian ke sana melalui video ini. Kita lihat semeriah apa sih pasar Ramadan terbesar di Yogyakarta. Ayo pemirsa, ikuti video Pak Dokter ini selengkapnya. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, sebelum kita menuju ke lokasi Pasar Ramadan, saya tunjukkan dulu jalan menuju ke sana. Ini saya berada di daerah Jalan Parangtritis. Ini tepatnya di pertigaan atau perempatan menuju Jalan Jogokaryan pemirsa. Dan di sini sudah penuh pemirsa, padat sekali di sini. Oke pemirsa, ayo kita lanjut. Ini tinggal daerah situ, ada pertigaan, kita ke kiri. Kita menuju ke Pasar Ramadannya. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan Jogokaryan ya. Ini saya tunjukkan ke kalian jalan menuju ke Jogokaryan. Itu kalau sekitar jam 4 itu sudah tidak bisa dilalui pemirsa, karena sudah penuh seperti ini. Nah di depan sana itu ada pasar Ramadannya Kampung Jogokaryan. Ayo pemirsa, saya tunjukkan ke kalian kondisi di sana sekarang seperti apa. Nah pertama untuk tempat parkirnya ya, tempat parkirnya itu biasanya ada di sepanjang jalan ya. Jadi ketika kalian masuk itu sudah ada mas-mas yang ada di depan ini untuk parkir, biasanya sudah disambut. Dan kalau saran saya, semakin kalian dekat dengan perempatan itu semakin baik ya, karena pasti nanti penuh sampai sore itu biasanya sudah sangat penuh di sini. Nih bahkan banyak sekali kendaraan yang sampai tidak bisa lewat pemirsa. Balik ini banyak yang akhirnya memutar arah karena memang sudah tidak bisa lewat di sini. Jadi saran saya kalau sudah jam 4 ke atas di daerah Jalan Jogokaryan ini sudah tidak bisa dilewati. Nah ayo kita masuk ke dalam ini karena ada banyak sekali penjual makanan di sini dan sepertinya sudah sepenuh ini pemirsa, padahal ini hari pertama loh. Keren. Nah saat ini saya sudah berada di pintu gerbang Pasar Ramadannya. Ini yang beda dengan tahun kemarin, sekarang di depan ini ada gapuronya. Jadi kalau dulu gapuronya ada di dekat masjid, sekarang di sini sudah ada gapuronya pemirsa. Kampung Jogokaryan, Kampung Budaya Jawa Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah di depan sini sudah ada banyak sekali jajanan-jajanan. Ini sudah ada es gabus ya. Ini ada es zaman dulu ya. Oke, saya ajak kalian untuk mendekat. Ayo pemirsa, kita tanya sama penjualnya. Ini apa? Jadi Indonesia disebut es, es. Kalau di Indonesia ice, EIS ataupun dalam bahasa Inggris ICE. Mbak, es gabus ya? Es gabus, Pak. Ini es zaman dulu itu ya? Iya. Oke. Ini rasanya ada apa saja, Mbak? Rasa vanila, pelangi, melon, coklat, durian, sama es doger. Harum sekali baunya pemirsa. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Chandra. Mbak Chandra dari mana Mbak Chandra? Dari Parangtritis. Mbak ini sudah dari sini tadi jam berapa? Tadi jam 3 habis asar. Dibandingkan dengan tahun lalu Ramadan kali ini bagaimana Mbak di Jogokaryan ini? Belum tahu ya Pak karena baru hari pertama ini. Oke Mbak Chandra, maturun ya. Ini lokasinya Mbak Chandra berada langsung di dekat gapuro ya pemirsa, silahkan. Ini susah loh cari es gabus pemirsa, jajanan zaman dulu muncul lagi akhirnya. Maturun Mbak nggih. Oke, wah ini ada yang menarik pemirsa, ini ada pecel. Saya biasa di Beringharjo. Oke, namanya siapa Bu? Ibu Ratmi. Dulu kalau di Beringharjo di daerah mana Bu? Bawah jembatan SE, jembatan barat, pintu B4. Oke, pindah ke sini sore ini ya? Iya, oke. Tapi kan kalau di pasar, naik hari Ramadan nggak gini, ya mending di sini. Oke. Nah, ini bawa apa saja, Bu? Ini pecel ya, Bu, ya? Pecel sama mie, sama capcay, sama bacem, sama itu telur puyuh, sama ati ampela. Berapa Bu harganya? Pecelnya berapa? Pecel 5.000. Seporsi cuma 5.000 ya? Kalau di Beringharjo 10.000. Kalau di sini nggak nyampe, 10.000. Kalau sate-satenya itu berapa Bu?
Kalau ati ampela 6.000, kalau telur puyuh 4.000, kalau baceman 2.000-an. Oke, matur nuwun Ibu nggih. Harganya cuma 5.000 loh pemirsa. 5.000 bersamaan dengan 2 ringgit. Bukan. 1.50 ringgit. Kalau 10.000 3 ringgit. 10.000 rupiah 3 ringgit. Ini porsinya dapat sebanyak ini. Keren. Oke. Nah, ini yang juga ada sejak tahun lalu itu ada aneka SS-an ya. Sekali lagi harganya tidak naik pemirsa. 5.000-an semua harganya. Ada cappuccino cincau, manggal jelly, es kuwet Bali sama es buah. Jadi Rp5.000 bersama dengan Rp1.50. Nah, sekarang saya akan ajak kalian ke jajanan yang disuka oleh anak-anak. Oh, ini dari dulu ini yang legend ya. Corn dog ini namanya. Oke. Okay. Halo, Mbak. Ya. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Gindi. Dari mana, Mbak? Dari Bintaran. Bintaran. Mbak, ini corn dognya harganya berapa? Rp10.000. Rp10.000 ya? Iya. Oke, okay. Murah ya, pemirsa. Mantap. Rp10.000, 3 ringgit. Turun ya, Mbak ya. Oke, okay. Kalau aneka sate-sateannya berapa, Mbak? Oh, Rp10.000 ya. Oke, okay. Sosis, enoki. Mantap, pemirsa. Wah, ini kayaknya makin ke dalam ini makin banyak makanannya, pemirsa. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah, untuk area parkirnya itu ada di sini, pemirsa. Yang motor, ini mobil juga masuk ternyata. Tapi ini sudah penuh. Langsung penuh, pemirsa. Begitu dibuka, jam 4 sudah langsung penuh. Lihat, saking penuhnya, banyak yang balik, pemirsa. Diminta untuk balik, karena nggak bisa untuk lewat. Di pinggir-pinggir jalan ini juga sudah banyak sekali orangnya. Ayo, pemirsa. Kita spin lagi, ini ada apa lagi di daerah sini? Nah, itu ada risoles mayo, cireng, es teh, macam-macam, pemirsa. Nah, ini yang juga muncul dan menarik. Tahun lalu ini yang paling laku, pemirsa. Karena antriannya panjang, namanya gyoza. Gyoza ini dulu paling laris di tahun lalu. Mbak, ini dengan Mbak siapa ya? Chelsea. Mbak Chelsea dari mana, Mbak Chelsea? Dari Kulon Progo. Oh, jauh-jauh dari Kulon Progo ini, pemirsa, ke Jogokarian. Iya. Mbak, ini di sini buka berapa gerai gyozanya? Satu. Oh, cuma satu di sini. Harganya berapa, Mbak? Yang steam 12, yang goreng 10.000. Oke, yang steam itu yang mana, Mbak? Ini yang steam. Oh, ini yang steam ya. Yang ini yang goreng, pemirsa. Satu porsi isi berapa? 6. Satu porsi isi 6, pemirsa. Oke, harum sekali, pemirsa. Maturun, Mbak ya. Semoga laris. Di sini juga ada es teler. Harganya itu loh, pemirsa, yang menarik. 5.000, 10.000. Ada yang masih 2.000-an. Nah, ayo pemirsa, di depan sana sudah penuh. Banyak sekali. Itu ya pemirsa, sayup-sayup kita dengar ada himbauan untuk mengelola sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Keren ini kayaknya panitianya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kampung Ramadan Masjid Jogokarian secara resmi kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Oke, sudah dibuka pemirsa. Nah pemirsa, ini yang juga menarik, ada dimsum premium 1.000 sampai 5.000 harganya. Oke, kita lihat pemirsa. Menarik ini produknya, macam-macam. Mas, ini dengan mas siapa ya? Mas Rizal. Mas Rizal. Mas, ini namanya toko dimsum apa? Chow Dimsum. Chow Dimsum. Oke, boleh spill harganya mas, ini berapaan harganya? Untuk harga yang nori ini ada 4.000-an. Terus yang kecak ini 4.000 juga. Untuk yang rasa kepiting juga 4.000. Yang ini 3.000. Ada juga yang original 3.000. Untuk yang sebelah sini 2.000-an. Untuk yang sebelah paling barat itu 1.000-an. Ini 1.000-an pemirsa. Dengan aneka macam kayak gini, murah pemirsa. Dan ini menarik sekali tampilannya ya. Keren ini. Matur nuwun Mas Rizal ya. Yang juga muncul dari tahun lalu pemirsa adalah sate kere ya. Oke, ini dari Ngodian langsung kayaknya. Oke, ini dengan Mbak siapa ya? Levi. Kayaknya tahun lalu di sini juga, Mbak. Benar. Iya ya, yang dari Ngodian kan ya? Iya. Oke. Mbak Evi, bedanya tahun ini sama tahun lalu apa? Semoga tahun ini lebih ramai ya. Gitu ya. Seporsi berapa Mbak Evi sekarang? Sekarang 10.003, seporsi ini 20.006. Keren, dan ini potongannya besar-besar pemirsa. Mantap. Matur nuwun. Ada sosis-sosis juga di sini.
Kemudian ada ini ceker pedas. Masih ada juga ini aneka seafood ya, simping ini pemirsa. Bu, sekarang seporsinya berapa? Masih sama 10.000. Oke, masih sama tahun lalu pemirsa, 10.000. Keren. Ayo pemirsa, kita lanjut. Maturun ya, Bu ya. Oke, apalagi ya ini yang baru ya. Ini ada dimsum lagi pemirsa di sini. Halo, Mbak. Oke. Wah, ini kayaknya apa ini? Jagung molor viral. Ini baru ini. Mas, ini dengan Mas siapa, Mas? Mas Aji. Iya. Mas Aji, ini apa, Mas? Jagung molor viral itu apa, Mas? Jasuke, Mas. Oke. Oh, ini semacam jagung pakai keju ya? Iya, pakai kejunya keju mozzarella. Pakai keju mozzarella. Oke. Seporsi harganya berapa, Mas? Untuk sekarang harganya 20, Mas. Iya, satu cupnya 20, pemirsa. Oke, ini. Banyak pemirsa yang antri pemirsa. Seporsinya 20.000 pemirsa. Semoga laris ya Mas ya. Sampai ketemu nanti. Matur nuwun. Oke, ada juga menu-menu tahu ya. Tahu Sumedang ini juga ada di sini. Wis. Ini apa pemirsa? Mas. Halo, Mas. Ini apa ini, Mas? Ini apa, Mas? Ini handmade cream puff vanilla marshmallow, Mas. Apa itu, Mas? Itu handmade marshmallow dengan vanilla. Dikasih dark coklat sama karamel gitu, Mas. Oke, untuk dessert ya berarti? Dessert, Mas. Ini, Mas. Jadi ini manis ya rasanya ya? Ada manis, ada ya dark coklat, ada yang nggak terlalu manis ada. Oh, ini dari hotel juga ya, Mas? Ya? Enggak, ini handmade, Mas. Bikin sendiri. Dari Mas Milo Jogja. Keren tampilannya ini. Dengan Mas siapa? Mas Yosi. Lihat TikTok-nya sama Instagram-nya Mas Milo Jogja. Oke, Mas Milo Jogja ya. Satu gini harganya berapa, Mas Yosi? Ini 2.500, Mas, harganya, Mas. Baru datang pemirsa, langsung dikerubung ini, penuh. Menarik ini soalnya. Harganya cuma 2.500. Oke, ini yang banyak dicari ya, maca coklat. Wih, langsung laris pemirsa. Keren, 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 keren. Oke, ayo pemirsa, kita lanjut. Kita cari menu apa lagi yang di sana. Penuh pemirsa, banyak sekali orang di sini. Ini, padahal masih jam berapa ini? Wow, ini ada juga takoyaki, ada maklor ini. Ayo pemirsa, lanjut pemirsa. Kita lihat di sana ada apa lagi. Ayo ikuti saya. Tadi sudah makanan ya. Kita coba sekarang cari yang minuman ya. Oke, yang pertama es teh. Di sini ada es teh. Es tehnya 4.000 ya. Ini warung Mujonta ya. Oh, ada camilan juga di sini. Ada bakso. Oh, ini dari mana, Mbak? Dari SD Muhammadiyah Joko Karian. Oh, ini dengan siapa? Dengan Bu Nurul. Silakan pemirsa ke sini. Kemasannya menarik, kemudian seger banget ini kelihatannya. Masih panjang perjalanan kita. Ini masih ke sana pemirsa. Ayo ikuti saya. Jadi ada dua arah ya, ternyata yang di belakang sana itu soalnya dari Krapiak pemirsa. Jadi dari sana juga ada pasar Ramadannya menuju ke sini, yang dari sini menuju ke sana. Jadi kita dua arah. Yang ini juga muncul ya, saya pengen tunjukkan ke kalian. Aneka seafood di sini, ada cumi, cumi bakar di sini. Oke, satu cumi bakar besar itu, satu porsinya berapa, Mbak? 15.000. Ya. Satu porsinya? Satu-satu tusuk. Oke. Ya. Terus ini dengan Mbak siapa? Lia. Hari ini dagangan yang dibawa? Baby crab sama kodok sama cumi. Lalu ini ada juga kepiting-kepiting. Ini ya, harganya berapa ini, Mbak? Kepiting, orang Malaysia panggil ketam, Indonesia kepiting. Oh, satu porsinya 15 semua ya. Jadi ini ada aneka varian rasanya apa saja? Oh, ada sapi panggang, keju, sama balado. Oke, ada sapi panggang, ada keju, ada balado pemirsa. Keren ini pemirsa. Oke, laris ya, Mbak, matur nuwun. Oke, ini kita sudah hampir sampai di masjidnya di depan situ. Kita pengen tahu di sana itu takjilnya apa hari ini, karena katanya takjilnya itu ada 3.000 dan itu dibagikan ke jamaah secara gratis. Ayo pemirsa, kita ke sana. Setelah ini kita akan dengarkan untuk Oke, kita masuk pemirsa. Kita lihat di bagian dalamnya ada apa. Nah, di sini sudah kita lihat ada 3.000. Ada 3.000 porsi takjilnya sudah disiapkan. Hari ini menunya adalah ayam goreng kremes dengan sambal tahu dan lalap. Oke, kita temui panitianya pemirsa. Ini kita wawancara sekarang. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan panitianya ini. Boleh kenalan Pak, ini dengan Pak siapa?
Dengan Pak Rusdi. Oh, Pak Rusdi ya? Ya. Pak Rusdi, ini hari ini sudah dibuka Pasar Ramadan Jogokaryan, Pak. Bedanya dengan tahun lalu apa, Pak? Bedanya saya kira nggak begitu banyak ya, karena memang untuk tahun kemarin juga 3.000 piring, untuk tahun ini juga sama 30 piring ya. Cuman pedagangnya aja mungkin tambah banyak pedagang yang di pasar sorenya ya. Berapa Pak pedagangnya? Kurang lebih 300. 300 pedagang ya, dan ini panjang sekali ya? Iya. Kalau boleh tahu itu pedagangnya dari mana sih Pak? Selain dari UMKM di binaan Masjid Jogokaryan, juga dari luar. Dari masyarakat luar, dari Jogokaryan. Pak, kalau misalnya mau dagang di sini itu caranya bagaimana? Bisa saja dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Ada syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar. Misal harus berpakaian rapi, berjilbab. Kemudian nanti biar objektif nanti diundi. Tempatnya diundi gitu. Lokasinya diundi ya, biar adil ya. Oke. Kalau yang ini hari ini menunya apa, Pak? Hari ini seperti kita lihat ayam kremes sama sambal dan juga tahu goreng ada lalapannya begitu. Oke. Matur sembahnuannya, Pak ya. Selamat bertugas, sukses selalu. Oh, ini dengan Pak Rusdi ternyata pemirsa. Teman saya ini sejak lama. Keren. Selamat bertugas, Pak Rusdi. Oke. Nah, kita lanjut pemirsa. Oke, di sini sudah mulai dibagikan ini karena sudah hampir berbuka. Oke. Nah, ini cara pembagiannya seperti itu pemirsa. Keren, keren, keren. Oh, minumnya teh panas ya. Ini sudah mulai dibagikan. Kemudian ini minumnya ya pemirsa, ada teh. Gambar yang kita lihat ini adalah saat pembagian takjil di Masjid Jogokaryan. 3.000 takjil pemirsa dibagikan hari ini. Kemudian pengajiannya ini berada, pengajian song-song Ramadan ini berada di depan area pasar Ramadan ya. Dan ini penuh sampai ke sana. Jadi beginilah hal suasana di Yogyakarta, di kampung Jogokaryan. Masjid Jogokaryan membuat sumbangan nasi ayam sebanyak 3.000 pinggan untuk berbuka. Jadi insyaAllah semoga saudara kita di Indonesia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudahan untuk terus menjalani ibadah puasa.